tambah filter kubur. Terjadi di jalan di Kabupaten Jombang. Pelaku tabrak lain dikejar warga. Nyata bapak yang sengaja menabrak anaknya sendiri. Dengan kondisi bagian depan mobil ringsek, pelaku SAT melajukan kendaraannya dengan kejang menghindari jaring-jaring warga. Mobil akhirnya berhenti setelah roda depannya lepas. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. SHT pun luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pelaku menabrak anaknya sendiri setelah sebelumnya terlibat cekcok. Korban pun ditabrak dengan mobil hingga tabrak lari, di mana ada mobil Innova warna putih yang akan berhaluan dari arah barat mengarah ke barat kembali, tidak kontrol haluannya, menabrak seseorang yang berdiri di dekat mobil Brio putih. Namun karena saking takutnya atau bagaimana, akhirnya mobil Innova tersebut melarikan diri dan dikejar oleh massa. Kasus tabrak lari oleh bapak terhadap anak ini ditangani petugas Satlantas Polres Jombang.